Masa terus, masa asik. Hai guys, ingat ya, tonton dulu sampai selesai, kemudian like, comment, dan subscribe. Setelah itu beri topping di atasnya. Topping yang dibekukan ini sebelumnya taruh di suhu ruang juga ya. Lalu, setelah diberi topping, paruti keju di atasnya. Saya pakai keju cheddar. Sisa bikin kue kering dulu. Kalau ada yang quick melt atau mozzarella, ya pakai itu aja. Pasti sangat nikmat. Setelah itu, panggang dengan oven kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Sebelumnya, oven wajib dipanaskan dulu ya, paling tidak selama 10 menit baru digunakan untuk memanggang. Oh iya, ini saya pakai oven tangkring model lama. Oven peninggalan Mbah Yud dulu, masih kokoh dan bagus. Nah, ini dia pizzanya sudah matang. Teksturnya crispy-crispy empuk gitu, karena ini adalah hasil adonan terigu. 250 gram yang dibagi menjadi dua. Jadi mau tidak mau rotinya tipis ya. Kelebihannya memanggangnya tak butuh waktu lama. Cukup 15 menit sudah matang. Bahkan kurang ya, tidak sampai 15 menit sudah matang kok. Kalau bisa itu motongnya pakai pisau khusus ya. Pisau khusus pizza. Jangan seperti saya, biar toppingnya itu tidak lengket di pisaunya. Tuh kan, ini pizza setengah renyah, setengah empuk. Mantap deh pokoknya. Kesukaan Pak Suni. Terima kasih ya sudah berkunjung.